Oke guys, hari ini kita kedatangan armada baru dari Om Rahmat. Kemarin dia ngembok di Facebook untuk test drive mobilnya ini, yaitu mobil kantor. Ini tulisannya apa nih guys? Aduh, tulisan Latin, aku gak bisa baca nih guys. Jadi kosong, yo, let's go. Kita mampir di Polsek tadi guys. Jalannya enak mulus nih guys. Cuman ini Sumatera ya. Banyak belokan guys. Banyak tebing-tebing. Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel Wyatt It's Gaming. Oke guys, hari ini kita kedatangan armada baru dari Om Rahmat. Kemarin dia ngembok di Facebook untuk test drive mobilnya ini, yaitu mobil kantor. Ini tulisannya apa nih guys? Aduh, tulisan Latin, aku nggak bisa baca nih guys. Kayaknya sih Mat sih ini, Mat SS gitu ya, karena namanya yang punya ini kan Rahmat. Terus ada tulisan CD-nya guys di depan guys. Di samping sini ada gambar cewek, mungkin ini ceweknya guys ya, cuman mukanya di blur sini. Atau adiknya atau mbaknya atau ya siapanya, aku nggak tahu ya. Dan ada apa lagi di belakang sini, ini kayak Gus ya, bener ya, Gus Mitfa, Mipta. Jadi langsung aja kita gaskan ini coy. Hari ini kita main di Sumatera ya, karena ini yang punya truk tidak ada request apapun, cuman minta di tes di channel YNX Gaming. Jadi hari ini aku bawa dia ke Sumatera dan posisinya lagi hujan ini guys. Muatan Aqua ya, terpal juga pakai stel Sumatera dari Om RW ya. Yuk kita berangkat coy. Mundur dulu coy. Hari ini kita turun si Tinjau Loi guys dengan truk baru ini ya. Baru kita tes maksudnya guys. Gila hujan deras guys. Awas. Kiri kosong, yo, let's go. Kita mampir di Polsek tadi guys. Coba kita lihat guys. Wow, hujannya deras guys. Dari interior aja dah. Ah, sudah lama tidak oleng-oleng guys. Hari ini kita oleng dulu guys. Bisa oleng guys. Tapi ini muatannya overload banget guys, tinggi banget terpalnya guys. Muatan aku ini lumayan berat loh guys. Ini dari Polsek tadi nggak jauh sih ke Setinjau Loi. Kita lanjut aja pelan-pelan. Wah gila, ini jam berapa nih ya? Jam 8 pagi guys, masih hujan deras guys. Kita berangkatnya ke pagian kayaknya nih guys, hujannya nggak reda-reda nih. Masih agak gelap ya cuacanya, masih mendung di sini guys. Awas tikungan ekstrim coy. Wow, agak licin guys. Ngeri, ngesot aja nih truknya nih. Gila coy, berkabut coy. Dua cap berkabut guys. Hati-hati. Ada rumah makan lagi di bawah sini guys. Wah iya guys, rumah makan Padang guys. Kita nggak mau mampir lah, langsung aja ya biar cepet nyampe guys. Oh, hati-hati. Gila coy. Badai banget nih hujan ini, berkabut. Hati-hati coy. Loh, kok itu ngebug guys? Wah, itu lampu mobilnya tadi ada yang ngebug coy. Nggak tahu kenapa ya, lampu trafiknya guys, ada yang ngebug warna merah kayak gitu guys. Kayaknya itu flare-nya minta di fix ini guys. Kayaknya udah pasang mod flare ya, tapi kok kayak gitu guys, ngebug guys. Oke lanjut guys, gaspol. Jalannya enak mulus nih guys, cuman ini Sumatera ya. Banyak belokan guys, banyak tebing-tebing. Waduh, truk minjam nih guys. Oke guys, lanjut lagi. Aduh, hancur ini truk orang guys. Lampu kolongnya nyala ya. Oke, cuman ini kayaknya cuman satu doang option warna lampu kolongnya guys.
Jadi tadi kita lupa pasang lampu kolong yang RGB, coy. Ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Wah, kacau sini, guys. Malah truk orang di gelimpang-gelimpangin ini. Lampunya mana nih? Oke, lampu nyala ya. Kita nyalain aja lampunya ya. Kabut, coy. Oh, ini si tinjau loy, guys. Stop, dahulukan kendaraan dari bawah. Oke, kita lihat dulu, guys. Pada dari bawah ada truk? Nggak ada ya. Oke, lanjut, guys. Pelan-pelan, guys. Oke, panorama satu nih ya. Lulu, kok ngebling-ngebling gitu, guys. Oke, lanjut, coy. Terus, pelan-pelan. Oke, bentar, guys. Cek ban dulu, guys. Oh my God. Ternyata kalau dinyalain lampunya, kita juga ngebug, coy. Wah, ada yang salah nih kayaknya, guys. Oke, lanjut ya. Hujan udah mulai terang nih, cuman apa tadi namanya, lampu utamanya, guys, atau headlampnya yang bikin ini, guys, ngebug ya, keluar merah-merahnya, guys. Aku nggak tahu nih, karena dari tadi kita nggak nyalain lampu. Kalau dari interior sih nggak kelihatan ya bugnya, guys. Tuh, aman ya kalau dari interior. Tuh. Nah, tuh. Oh, ini traffic counternya yang ngebug, guys. Traffic counternya yang ngebug ya. Yang lainnya nggak ngebug, guys. Jadi mobil kita juga ikutan ngebug nih. Kacau. Oh, hati-hati, coy. Pelan-pelan, guys. Kok bisa ya ngebug ya, guys? Hati. Untungnya kita udah turun si tinjau nih, guys. Hujannya rendah ya, aman ya, nggak licin, guys. Coba kita berhenti di depan, guys. Bentar ya. Kita cek dulu nih apa yang salah, kenapa labunya ngebug nih, guys. Ya, parkirin di sini ya. Parkir dulu sebentar, guys. Masalah apa nih? Nggak tahu apa penyebabnya, guys ya. Aku jadi bingung nih. Jelas ini kayaknya trafik, gara-gara trafiknya, guys. Kita kan pakai mode trafik juga nih ya. Dan semenjak pasang mode trafik counter ini, lampu kita jadi ngebug kayak gini, guys, tuh, kayak gitu. Ya udah, lanjut, guys. Awas ya, hati-hati belakang. Kosong, guys. Yo, lanjut. Oke, masih pakai grafik yang kemarin yang dari Om Valepi, guys. Ini grafiknya joss banget ini. Bisa di semua FS2, guys. Ya, ini harganya juga cukup murah. Kalau kalian mau beli nih, harganya kalau nggak salah kemarin 50.000, guys. Cukup murah ya untuk preset kayak gini nih. Rumit, guys, kalau nyeting-nyeting kayak gini nih, guys. Wah. Lanjut, kita turun, guys. Ini kita ngantar aquanya ke Padang, guys. Padang, yo, Padang City, guys. Wah, sekungan, weh, licin, guys. Berbahaya, coy. Nah, kan dari interior aja dah. Ini sisa-sisa hujan tadi nih, masih becek jalannya, guys. Leper kita matikan aja. Udah agak terang ya sampai sini, guys. Cuman masih rintik-rintik nih di kaca nih. Wah. Hati-hati, guys. Wow, guys. Hampir blusuk lagi, guys. Gila, serempetan spion, guys. Spionnya ngerempet mobil kecil, guys. Wah. Hati-hati. Harus sampai di rel ini, guys. Oh, licin, guys. Awas, hati-hati, guys. Ini kita udah sampai nih perumahan, guys. Udah mau sampai di kota Padangnya, guys. Pelan-pelan aja dah. Kita menikmati jalan aja, guys. Kalau di Padang nih kayaknya cuma satu ya, setahu aku, guys, Indomaret, guys. Ya, ini kita nganter akuannya kemana nih? Kalau Indomaretnya nggak ketemu nih, kita nganternya ke rumah makan aja, guys. Bongkar aja, guys. Bongkar akuannya di rumah makan aja, guys.
Kita kasih oleng dulu di mobil ini, guys. Wih, oke. Yang punya ngamuk-ngamuk ya, terserah. Kita gelimpang-gelimpangin dari tadi, guys, mobilnya, guys. Awas, depan, guys. Oh, tikungan, guys. Hati-hati, coy. Oh, licin, guys. Licin, 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 awas. Masih gerimis ternyata, guys. Nyalakan, nyalakan wipernya, guys. Tuh, ada yang ngebug lagi di sini nih. Lampu headlampnya, guys. Mana rumah makan ini, guys? Kita nggak ketemu rumah makan sama sekali nih, guys, di sini, guys. Oh, ruku-ruku, guys. Kita jual di ruku aja nih aku. Tuh, remnya ngeblok, coy. Minggir, coy. Wah, kacau. Oke, kita bongkar di ruku-ruku aja nih ya. Akuanya, guys. Awas sino belakang. Taran sini nih kayaknya ada ruku, guys, atau kafe-kafe ya, kita bongkar di sana ya. Nah, ini nih, kiri, guys. Kasih kiri, guys. Kita bongkar sini aja, guys. Awas, kena nggak tuh? Aman ya, bumper aman ya. Nah, ini kita bongkar di kafe sini, guys. Akuannya, guys, itu ada mamang-mamang yang siap bongkar tuh. Bongkar muat aja, coy. Oke, guys, sampai juga di sini, guys. Biar dibongkar sama mamang-mamangnya nih. Op. Oke, sampai juga di sini, guys, ya, di daerah Padang, New Padang. New Padang atau Padang tadi? Padang aja ya, Padang aja di Kota Padang di Sumatera. Ini yang punya mana nih? Kampung, guys, Sumatera atau Jawa nih? Lupa aku tadi, guys. Ya, mohon maaf ya untuk Om Rahmat kalau ada aksesoris yang aku salah pasang ya, terutama di bagian pelindungnya kayaknya agak kurang pas ini, guys. Nggak tahu dah. Untuk pelindung bugnya ya. Cuman ini belakangnya aku tambah-tambahin sedikit. Ada sandal jepitnya. Gantungan busway untuk bumper. Bener ya bumpernya. Ini kurang satu, guys. Untuk mobil ini kaca filmnya nggak ada ya. Atau Alphanya apa channelnya. Kalau ada ini bagus, guys. Oke, sampai di sini aja, guys. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.